Jasad seorang pemuda di Pati ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tepi jalan desa. Dari penyelidikan polisi mendapatkan informasi korban dikeroyok 5 orang ketika melintas di tempat kejadian. Warga desa Secomulyo, Kecamatan Juwono, Pati, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan jasad seorang pemuda di saluran air dengan kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, korban memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana levis panjang. Polisi yang mendapatkan informasi dari warga melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan. Dari kondisi tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Menurut warga, sebelum ditemukan meninggal, korban sempat berselisih dengan sekelompok pemuda dan didapati sudah tidak bernyawa. Kejadiannya itu diperkirakan antara jam 2 malam. 2 malam ya? Iya. Itu? Ya, itu ya untuk apa namanya jasad itu di dalam got ini kemungkinan oleh rekan-rekannya di angkat ke sana setelah kejadian. Pak, itu cowok atau cewek, Pak? Cowok. Usia berapa kira-kira? Usia di atas 25 nanti. Kepala Desa Sejomulyo Hardi menerima informasi dari warga sekitar pukul 02.50 WIB dini hari terkait adanya cekcok antar pemuda. Kepala Desa Sejomulyo kemudian melaporkan ke pihak kepolisian dan mendapati korban sudah tidak bernyawa saat tiba di lokasi. Menurut informasi sepihak Maya ini itu dikarenakan pertengkaran, saling ledek, saling menghina, dan akhirnya terjadi pertengkaran. Untuk terduga sendiri ini ada 3 yang sudah diamankan di Mapolsek Juwana. Semuanya 3 itu warga Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Adapun korbannya itu dari warga Sembaturagung. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus tewasnya seorang pemuda. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad pemuda tersebut dibawa ke RSUD Suwondo. Sarman Wibowo, Semarang TV.